Andai kata Habib-Habib di seluruh Indonesia seperti Habib Agus ini, insya Allah tidak akan ada masalah polemik nasab ini. Bahkan ini ya, orang-orang akan tetap berhusnuzon bahwa Habaib adalah keturunan Nabi. Tidak akan ada orang yang mengutak-ngatik, peneliti sampai detail. Karena apa? Karena sudah tercover oleh halusnya budi, perangi, keindonesiaan yang tidak diragukan lagi, dan seterusnya kemuliaan-kemuliaan yang nampak sebagai keturunan Nabi. Profil seperti Kiai Haji Imaduddin Uthman Al-Bantani pun mungkin tidak akan muncul. Ini Habib Agus ini dari namanya saja sudah Agus. Timbul pertanyaan, apakah dia sangat mencintai Indonesia? Apakah dia sudah terintegrasi dengan budaya Indonesia? Sementara Habib-Habib yang lainnya menjaga betul tradisi Yaman, budaya Yaman, bahkan nama-nama Yaman dan tarian-tariannya itu. Tetapi bagaimana dengan Habib Agus? Dalam sebuah wawancaranya dengan Yusuf Mar di Padasuka TV, beliau menyatakan apa di balik nama Agus ini. Ini kok ada Habib namanya Agus nih, saya kaget ini. Ini ceritanya bagaimana nih? Mungkin Habib bisa bicara nih. Ini masalah dari, ya ayah saya itu seorang, boleh dikatakan sangat menyatu dengan Republik inilah. Sehingga kami itu bersaudara itu diberi nama dengan berbagai daerah. Ya, saya itu dikasih nama Sunda ya. Adik saya nama Aceh, adik saya yang lain nama Jawa, adik saya yang lain nama Bali. Bahkan kita dididik itu dari kecil untuk betul-betul menyatu. Saya sendiri waktu SMP itu hampir semua pahlawan nasional itu saya lukis dan dipajang di kelas saya, di semua kelas di sekolah. Mungkin di Indonesia ini kasus saya itu hanya saya sendiri yang melukis semua pahlawan dan memasang di setiap kelas. Ada berapa belas kelas itu di sekolah saya, SMP 2 Negeri Makassar. Oh, Makassar? Iya, kan? Iya, saya lukis semua pahlawan pasang setiap ruang kelas. Ternyata nama Agus inilah yang menjadikan tolak ukur bahwa beliau itu memang sangat mencintai Indonesia, sangat terintegrasi dengan budaya Indonesia, tradisi Indonesia, keindonesiaan, nasionalisme. Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Begitulah kira-kira. Beda dengan Habib-Habib yang marahan itu. Jadi inilah contoh Habib yang berhasil menjadi orang Indonesia dalam tanda kutip. Habib yang berhasil juga memahami Islam Indonesia. Inilah sebenarnya yang kita inginkan. Andai kata Habib-Habib di seluruh Indonesia seperti Habib Agus ini, insya Allah tidak akan ada masalah polemik nasab ini. Bahkan ini ya, orang-orang akan tetap berhusnuzon bahwa Habaib adalah keturunan Nabi. Tidak akan ada orang yang mengutak-ngatik, peneliti sampai detail. Karena apa? Karena sudah tercover oleh halusnya budi, perangi, keindonesiaan yang tidak diragukan lagi, dan seterusnya kemuliaan-kemuliaan yang nampak sebagai keturunan Nabi. Orang tidak akan pernah mengutak-ngatik silsilahnya itu, detailnya itu. Profil seperti Kiai Haji Imaduddin Uthman Al-Bantani pun mungkin tidak akan muncul. Itulah kenapa orang-orang dulu percaya kepada Habaib sebagai keturunan Nabi. Mereka tidak mengisbat, tetapi mereka husnuzon. Kenapa? Karena orang-orang seperti Habib Agus Abu Bakar ini mungkin terlalu banyak. Sehingga semua akan sungkan, semua akan mempercayai beliau-beliau itu adalah keturunan Nabi Muhammad SAW.